Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tentunya di siang hari ini yang sangat begitu mengejutkan sekaligus menggegerkan sejagat maya. Kali ini tentunya baru saja terkuak permasalahan dan juga soal yang tadi pagi baru saja terungkap ya guys, yang dimana ternyata Arya Saloka pergi ke kota Surabaya bersama dengan Amanda Manopo untuk menghadiri sebuah undangan yang dimana di situ untuk memperingati Hari Batik se-Indonesia. Nah, sahabat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan secara langsung oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo lewat unggahan akun sosial media milik dari mereka berdua, ditambah dengan sosok seorang wanita pesinetron ternama yaitu Dian Nitami. Di situ mereka pun berfoto bersama untuk memperingati Hari Batik Nasional ya guys, yang tentu saja alasan dari Arya Saloka datang ke kota Surabaya sekaligus langsung datang ke kota Solo untuk memperingati Hari Batik dan menjadi ambasador di sana. Tentunya hal tersebut sangat begitu membanggakan bagi Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang terpilih sebagai brand ambasador dari Batik Nasional dalam memperingati Hari Batik di hari ini. Hal itu tentunya membuat para fans selalu dibikin bangga dengan apa yang selalu dilakukan oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Nah, sahabat Mimin, gimana nih menurut pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silakan tuliskan pendapat kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.